Terima kasih Tuan Speaker. Kami beri laluan untuk saya. Tuan Speaker, beberapa hari yang lepas kita tengok Dewan ini hangat diperbahaskan isu angkat sumpah di kalangan Ahli Parlimen Pakatan Rakyat, Penggal 13, ya, di kalangan Wakil Rakyat Barisan Nasional. Adakah Wakil Rakyat Barisan Nasional mengharap untuk berbahas dalam Dewan ini dengan dengan dinding-dinding atau berbahas syok sama sendiri, ataupun takut nak berdepan dengan Wakil Rakyat yang berkaliber, terutama di kalangan yang muda dan baru dalam penggal ini dari Pakatan Rakyat? Bagaimana nak jadi pemimpin negara maju berpendapatan tinggi kalau setakat isu angkat sumpah pun dah teruja? Berapa dangkal dan sempit pemikiran Wakil Rakyat Barisan Nasional ni? Ini perkara asas. Mana mungkin kami abaikan tanggungjawab kami yang telah diberi mandat oleh rakyat di kawasan kami untuk berbahas dan memperjuangkan hak mereka yang selama ini telah dimanipulasi dan diselewengkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Apatah lagi undi popular yang kita terima lebih daripada Barisan Nasional. Tuan Speaker, saya nak menyentuh isu-isu wanita yang kurang dibawa dalam Dewan ini. Pencapaian wanita, pelibatan 30%. Kita lihat Kerajaan Barisan Nasional sampai sekarang masih gagal untuk melaksanakan, untuk mencapai 30% pelibatan wanita di semua peringkat. Tapi Perdana Menteri berdegar-degar menceritakan bahawa hendak meningkatkan pelibatan 30%. Tapi sampai sekarang ini kita lihat tidak mampu untuk memantau peningkatan dari tahun ke tahun, dan malah ada tahun yang menurun, Tuan Speaker. Jadi ini kalau seperti apa dikata Pasir Gudang, wanita berkaliber, saya setuju. Tetapi kenapa Kerajaan Malaysia sampai sekarang masih gagal untuk melaksanakan dasar ini? Dah 50 tahun Barisan Nasional UMNO berada dalam negara ini, tapi masih lemah, gagal untuk mengangkat martabat wanita. Jadi saya nak juga menyokong apa yang dikatakan oleh mantan Timbalan Ketua Wanita UMNO, Datuk Kamila Ibrahim, yang telah keluar dari UMNO dengan lantang menyuarakan ketidakadilan dan diskriminasi yang berlaku di atas ke atas kepimpinan wanita UMNO selama ini. Beliau dengan tegas berpendapat bahawa UMNO gagal mengangkat peranan wanita di tempat yang sewajarnya. Saya harap penggerang yang insya-Allah bertanding Ketua Wanita UMNO dapat melaksanakan dasar ini dengan kebolehan beliau untuk menarik ramai lagi wanita masuk dalam Barisan Nasional UMNO, wanita berkaliber seperti beliau. Isu mengenai wanita juga dalam Dewan ini, gender responsive budgeting yang gagal juga lagi untuk dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional selama memerintah negara ini. Berapa kali telah kita bawa isu ini dalam Dewan? Jadi saya minta pada bajet 2014 ini Belanjawan Negara supaya ada kesungguhan untuk melaksanakan gender responsive budgeting, satu gender framework jelas dengan hala tuju pembangunan gender secara holistik dibentangkan. Jangan sekadar hangat-hangat tai ayam. Satu lagi yang perkara yang saya lihat yang diangkat oleh kementerian. Baru-baru ini Kementerian Wanita melancarkan program hormat wanita. Saya amat alu-alukan kerana inilah yang dibawa oleh dasar Wanita Pakatan Rakyat dalam agenda Wanita Malaysia, iaitu membudayakan falsafah hormat wanita. Tapi saya cuma nak peringatkan agar program hormat wanita ini jangan sekadar buat program keraian majlis-majlis, tetapi ini ada satu pengkatan yang baru dengan substance, dengan pengisian program yang dibuat dari peringkat kecil sampai dewasa, di mana prinsip-prinsip falsafah hormat wanita itu diterapkan daripada anak-anak kecil sampai dewasa, daripada sistem persekolahan tadika, taska, sekolah rendah dan menengah sampai ke peringkat universiti. Kalau ini mampu dilakukan oleh kementerian, maka kita akan dapat insya-Allah dapat memastikan bahawa orang perempuan itu dihormati dalam negara kita, dan insya-Allah ia juga akan mengangkat martabat wanita. Membangun wanita bererti membangun generasi. Saya pasti sidang dewan bersetuju dengan saya hari ini bahawa kita inginkan generasi yang berkualiti dan bersasiat tinggi demi masa depan yang lebih baik, dan ini perlu bermula dari sekarang. Isu gadis penan sampai sekarang tidak lagi, masih belum lagi, tidak mampu untuk ditangani, untuk diatasi. Saya minta menteri baru yang datang daripada Sarawak untuk agar bersungguh-sungguh menangani isu gadis penan yang sudah lama dibawa dalam Dewan ini dan tidak diselesaikan. Jadi saya harap nasib gadis penan yang dirogol dan telah dibuat dalam laporan task force pada tahun 2009, tolong diteliti semula. Perogol-perogol penjenayah-penjenayah itu tolong dibawa ke mahkamah, tolong dibawa ke muka penghakiman.
Dan barulah kita dapat membawa keadilan kepada gadis-gadis sebenarnya yang telah dirogol ini. Dan telah kita buat siasat, sudah ada report. Tapi masih lagi gagal untuk melaksanakannya. Saya tidak tahu, mungkin hendak melindung pihak-pihak yang tertentu di negeri Sarawak itu. Jadi ini mengenai gadis Penan. Satu lagi isu, isu kes Nur Fadilah, iaitu kes satu isu apa, kes landmark yang mana seorang wanita mengandung yang tidak, yang ditolak permohonannya untuk menjadi guru, telah dibuat satu keputusan landmark oleh Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Dato' Zahliah Yusof, yang mana telah apa memenangkan Fadilah dalam kes ini. Dan mahkamah baru-baru ini kerajaan juga apa Mahkamah Rayuan memaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran juga telah menarik rayuan ke atas keputusan kes ini. Jadi alhamdulillah. Tapi apa yang penting ialah kementerian harus membuat satu dasar agar semua pihak, semua sektor awam dan swasta tidak mendiskriminasikan wanita yang mengandung dalam memohon pekerjaan, termasuk industri penerbangan yang banyak wanita telah ditindas, telah dianiaya kerana mengandung. Kes terbaru-baru ini iaitu kes Chi Gek Yak, yang baru-baru ini Mahkamah Alostar telah memutuskan bahawa tertuduh Syahril Jaafar dibebaskan. Kes ini 7 tahun lepas gadis ini dirogol dan dibunuh. 6 tahun Syahril lari ke Australia. Baru-baru ini kebuat keputusan. Sedangkan bukti yang kukuh, spesimen sepadan menunjukkan ada di badan mangsa. Adakah kerana ini anak seorang datuk maka beliau dibebaskan? Saya harap keadilan harus dilaksanakan bagi pihak Chi Gek Yap dan keluarganya, tak kira kaum bangsa mahupun pangkat, sama ada anak datuk, anak menteri, suami menteri atau menteri sendiri, kita harus bawa ke muka pengadilan. Guru Kafa, saya nak minta Kementerian Pendidikan agar pastikan bahawa gaji guru Kafa ini tidak dikategorikan di bawah allowance. Bila di bawah allowance, maka guru-guru Kafa ini tidak dapat membuat pinjaman bank. Mereka perlukan pinjaman bank untuk rumah, kereta dan penghidupan mereka. Jadi tolong kaji semula kedudukan gaji guru Kafa. Sekolah menengah agama, Tuan Speaker. Di kawasan saya, Ampang, ada berapa sekolah rendah agama. Tetapi kita perlukan sekolah menengah agama di sekitar kawasan Ampang, Pandan dan Gombak, yang mana anak-anak ini sudah belajar agama tapi tidak ada tempat untuk melanjutkan pelajaran mereka di peringkat menengah, dan mereka harus pergi ke apa stream apa jurusan kebangsaan. Jadi saya mintalah dipertimbangkan agar sekolah menengah agama dibangunkan di kawasan saya untuk menampung Pandan, Gombak dan Ampang. Ini kawasan saya, isu kawasan saya di Bukit Antarabangsa. Berapa kali telah saya bawa dalam dewan ini untuk membina sekolah di kawasan Bukit Antarabangsa, yang mana kerajaan negeri telah memberikan tanah tetapi kerajaan pusat masih gagal untuk membina. Dalam sesi yang lepas, menteri kata dia akan buat kerana tidak ada prioriti. Kali ini saya minta agar menteri masukkan dalam bajet 2014 satu bajet untuk membangunkan sekolah rendah dan menengah di kawasan Bukit Antarabangsa. Isu yang baru-baru ini juga penyelangan Cerun. Ampang merupakan satu daerah banjaran. Jadi kita lihat ada berapa tragedi yang terjadi dalam tanah runtuh. Terdapat lebih 400 cerun di kawasan Ampang. 10% darinya adalah cerun berbahaya. Memandangkan kedudukan geografi Malaysia yang berbukit bakau, kejadian tanah runtuh tidak dapat dielakkan. Jadi saya minta unit cerun dalam Kementerian Kerja Raya harus dipertingkatkan martabatnya kepada bahagian cerun agar dapat menggubal polisi-polisi yang lebih holistik dalam pembinaan dan pembangunan kawasan-kawasan lereng bukit dan cerun. Kalau kita mampu melakukan ini, Tuan Speaker, maka kita akan membuat kawasan cerun ini satu kawasan perumahan elit yang mana ianya akan dapat meningkatkan cukai tanah dan membawakan hasil kepada kerajaan. Satu peruntukan berbentuk pelabuhan awal dengan menubuhkan satu bahagian khusus pembangunan di lereng bukit dan cerun di Kementerian Kerja Raya disegerakan agar ada satu panduan holistik untuk pembangunan di kawasan-kawasan ini. Satu dasar yang harus dipatuhi pemaju dan agensi-agensi kerajaan dalam kelulusan projek perumahan dan lain-lain. Jadi pembangunan ini kita lihat contoh di Hong Kong dan Switzerland. Ianya menjadi kawasan elit tersebut tadi dan mampu membawa menampung kos penyelenggaraan dan juga membawa unsur pendapatan kepada negara. Kes Highland Towers.
Highland Towers 20 tahun sudah kes ini, tragedi ini terjadi di kawasan Ampang. Dan saya minta tapak bangunan yang terbiak ini masih lagi berdiri sepi dan merosakkan mata dan memberi ancaman kepada rakyat Ampang, khususnya penduduk berdekatan dengan tapak tragedi. Bangunan yang satu menjadi sarang penagih, penyamun, perogol, peragut dan segala macam, dan mungkin juga sarang penghuni hantu. Satu pendekatan baru harus dikaji dan dasar-dasar baru harus menggantikan dasar lama yang tidak progresif di tempat berhantu itu. Dasar yang lebih efektif iaitu mempercepatkan pengerobohan, mempercepatkan pengambilalihan, mempercepatkan tempoh terbengkalaian. Dalam kes Highland Towers, satu pendatang khusus harus dipertimbangkan untuk memberi penyelesaian kepada semua pihak agar lokasi ini dibaik dan dibaik pulih dan dibangun semula dan dijadikan model baru dalam pembangunan di lereng bukit. Tak ada masa. Permasalahan pelarian Rohingya, di Ampang ni, Tuan Speaker, is the second highest dengan izin. Lepas Pulau Pinang, Ampang yang paling tertinggi jumlah pelarian. Jadi saya minta agar kerajaan membuat satu pendekatan yang lebih jelas. Sama ada kalau mereka ini tidak dibawa masuk, berikan mereka satu, kita siapkan satu sistem, satu mekanisme, satu peraturan agar mereka ini boleh dikawal dan tidak menjejaskan hidup ataupun lifestyle rakyat kita khususnya di Ampang. Jadi ini harus satu. Kalau tidak mahu, dan kita jangan terima mereka masuk. Walaupun apapun atas dasar kemanusiaan, kita harus prihatin tentang pasal mereka lari daripada negara dan perlukan bantuan. Dan kebanyakan mereka adalah orang Islam. Dan mereka mengharapkan Malaysia yang negara Islam ni untuk membantu mereka. Tapi hidup mereka terbiar dan ianya menjejaskan orang-orang kita sendiri dalam kawasan Ampang. Ya. Ya apa? Gulung-gulung. Sebelum itu satu lagi kes yang saya nak bawa, kes yang famous NFC. Tanjung Karang dah bebas dah daripada tanggungjawab nak jawab ni ya. So jadi saya minta kes NFC, apa kedudukannya sekarang? Di mana kedudukan wang 260 juta? Adakah perancangan untuk dapatkan balik wang itu dan apakah program baik pulih mengenai National Feedlot ini? Saya ingin dapat jawapan dari menteri. Akhir sekali Tuan Speaker, sebagai ahli parlimen kepenggal kedua, saya ucapkan terima kasih dan saya harap parlimen ini lebih matang. Walaupun Kulim tadi memang menyokong, saya cuma nak tanya Kulim, kalau Kulim berani untuk memberi undi sekiranya demi kepentingan rakyat, mengikut ke prinsip dan bukan ikut parti. Kalau itu mampu dilaksanakan, maka kita sudah sampai satu tahap kematangan politik dalam Dewan ini. Kita berdasarkan kepentingan rakyat dan bukan dasarkan kepentingan parti, iaitu politik bipartisan. That shows how mature we are and how we are ready for a more advanced country. Dengan izin. Tuan Speaker, gulung. Okay. Akhir kata, saya mengharapkan ahli sidang Dewan kali ini lebih matang dan profesional. Kita seharusnya menggunakan Dewan ini untuk membawa dasar yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara umum tanpa hanya menguntungkan setengah pihak sahaja. Kita juga perlu lebih berani untuk tidak bersetuju sama kita. Janganlah kita menjadi seperti lembu yang dicucuk hidung dengan mengangguk setuju setiap dasar yang diperkenalkan, walaupun hakikatnya dasar tersebut akan memberi implikasi buruk terhadap rakyat. Nasib rakyat tidak akan terbela jika di dalam Dewan takut menikus, di luar Dewan menunjuk bagus. Saya juga mengharapkan agar ahli Dewan kali ini tidak terbuai-buai dengan kemenangan yang sementara ini dan mendabik dada dengan kuasa yang ada. Pihak yang sombong ini mungkin terlupa bahawa satu ketika dahulu beliau juga seorang yang hina kerana tiada kuasa. Kata-katanya tidak dipeduli, pandangannya dibenci dan dirinya dihindari. Namun setelah diberi kuasa pada hari ini, jadilah ia orang yang meninggi diri menongkat langit. Sedangkan amanah kemenangan ini adalah ujian untuk melihat sejauh mana kita bersyukur atau takabur. Tindakan memperkecilkan pihak yang tewas adalah sikap sombong yang cuba ditunjukkan. Kalah dalam perjuangan hak dan memberi nasihat rakyat bukanlah sesuatu yang hina. Ianya mungkin hina di mata insan, namun bukan di sisi Allah. Sesungguhnya hari ini kita berada di antara dua persimpangan. Kemenangan yang tertangguh dan kemenangan yang angkuh. Pihak yang sombong dengan kemenangan ini perlu segera muhasabah diri agar tidak termasuk dalam golongan yang hufur nikmat setelah kuasa diberi, seperti yang tercatat dalam surah
Luqman yang membawa makna, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah sendiri sombong, sendiri sombong. Orang tiap-tiap orang yang sombong, sombong lagi membanggakan. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Jerlun, sila. Terima kasih Ampang.